Ya pemirsa, akibat menghindari penyeberang jalan, sebuah mobil taksi terguling di kolong underpass Kuningan, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, seorang penumpang taksi alami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Oh, kasihan banget taksi. Orangnya keluarin dulu. Mobil taksi ini terguling setelah menabrak trotoar pemisah jalan di underpass Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah pengendara berhenti dan berusaha menolong pengendara mobil dan penumpangnya yang sempat terjebak di dalam mobil yang terguling. Menurut sopir, mobil terguling akibat menghindari seorang pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang jalan. Sehingga pengemudi langsung banting setir dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Pengemudi ngantuk atau bagaimana? Enggak, biasa. Cuma kaget aja berarti ya? Ada yang nyeberang. Terus kondisi Bapak sendiri bagaimana? Satu orang penumpang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit, sementara pengemudi mobil masih syok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.